Apa kabar Kisi dan juga pendengar Ria 897 FM? Nama saya Yusri. Saya ingin berkongsi satu peristiwa pengalaman yang menakutkan. Ini merupakan satu majlis meraikan ulang tahun saya dengan isteri. Oleh kerana katanya di sini sesuatu telah pun berlaku, majlis yang dikatakan dia akan disambut dengan penuh kegembiraan bertukar menjadi sebuah majlis yang disambut dengan penuh kesedihan dan ketakutan. Pendengar Ria 897 FM, kata Yusri, beliau telah pun menyewa sebuah chalet untuk menyambut ulang tahun perkahwinan dengan isteri yang kelima tahun. Rakan-rakan MJ12, kata Yusri, sepanjang lima tahun saya dengan isteri saya berumah tangga, saya ingin ketengahkan pengalaman peristiwa. Sepanjang lima tahun, katanya di sini, saya dikurniakan seorang cahaya mata. Bila sambutan ulang tahun kami, ulang tahun perkahwinan yang kelima tahun, apa yang berlaku sebenarnya, rakan-rakan MJ12? Sesuatu berlaku di Shelley. Waktu itu merupakan hari Kamis malam Jumaat, malam yang pertama. Kami semua sebenarnya telah pun berhimpun berkumpul beramai-ramai di Shelley yang saya sewa. Pada mulanya ada beberapa desas-desus anak-anak saudara, rakan-rakan anak saudara saya yang bermalam di Shelley pada hari Kamis malam Jumaat, yang mereka katakan ternampak sesuatu di bilik tingkat atas. Shelley tersebut mempunyai dua tandas, tandas di bahagian bawah dan tandas di bahagian bilik sebelah atas. Bila tandas di bawah penuh, ada juga rakan-rakan saya, anak-anak saudara saya akan gunakan tandas sebelah atas. Pendengar Ria 897, ada yang sampai lari turun bawah. Tetapi perkara ini pada waktu itu tidak diketahui ramai, sebab waktu itu masih belum ramai yang datang untuk bermalam. Cuma saya, anak-anak saudara dan beberapa lagi rakan-rakan yang lain saja. Berita itu sampai pada telinga saya dan saya menidakkan semuanya. Kerana apa, Kisi? Kerana ini merupakan sambutan ulang tahun perkahwinan saya dengan isteri. Rakan-rakan anak saudara saya mula-mula nak bermalam. Setelah ternampaknya sesuatu, mereka terus pulang. Ada yang terus pulang dan saya masih tidak ambil kisah. Malah saya berseronok dengan saudara mara yang datang. Kami duduk berbual, makan, bakar dan sebagainya. Akhirnya berdengar Ria 897 FM, rakan-rakan misteri jam 12. Pada hari Jumaat, malam Sabtu, apabila ramai sangat yang datang, ramai sangat yang hadir pada malam yang dimaksudkan, cuba anda bayangkan. Beberapa anak-anak wanita, katanya Yusri, telah pun diganggu dengan gangguan dalam Shelley itu. Mereka yang naik ke atas gunakan tanda sebelah atas, kedengaran seperti ada budak terpekik sekuat-kuatnya. Ramai yang lari, lari naik ke atas di tingkat dua dan lihat budak itu histeria dalam keadaan ketakutan. Bila tanya, dia tak boleh menjawab. Dia hanya ketakutan, badannya menggigil. Di bawah budak itu diasingkan dari orang lain sebab tak nak yang di bawah yang sedang bersukaria terganggu dengan sikapnya dalam keadaan mungkin ternampak sesuatu. Saya naik atas, isteri masih layan yang di bawah. Tapi Kisi, walaupun diasingkan, kata Yusri, tetap keadaan di bawah masih ingin tahu. Beberapa orang yang lain, termasuklah pakcik saudara saya dan isterinya, termasuklah makcik-makcik saya, kata Yusri, naik ke atas untuk beri bantuan. Jadi ada rakan-rakan budak ini. Budak ini yang terkena gangguan ni adalah rakan kepada anak saudara saya. Anak saudara, budak dan dua orang rakan budak yang lain naik ke atas untuk tengok kawan. Masuk dalam bilik. Kemudian dia duduk di atas katil. Duduk bersila. Badan dihayun kiri dan kanan. Itulah suara yang dibuat
memang cukup menakutkan, Kisi. Ramai-ramai berdiri dekat tepi pintu termasuk saya dengan rakan-rakannya berdiri melihat dan tak tahu sebenarnya apa yang berlaku. Pakcik saudara saya mulalah cuba berbual, tanya soalan, dia hanya diam. Badan hayun kiri kanan. Pendengar Ria 897, lat beberapa minit, seorang rakan kepada budak Amirah yang ada di dalam bilik Shelley tersebut, tiba-tiba dia ni yang berdiri di belakang saya tolak saya ke tepi, sampaikan badan saya ni tergerak sedikit untuk beri dia laluan. Dia duduk di atas katil, duduk bersila dan ikut hayun badan kiri dan kanan sambil mengeluarkan suara yang amat menyeramkan. Dengan MJ12, malam itu dipendekkan cerita, kata Yusri. Ramai pulang, termasuk budak itu telah pun dibawa naik kenderaan. Tinggalkan Shelley dan ramai Kisi. Masuk pukul 2 lebih pagi, mereka diminta pulang dan tinggalkan Shelley tersebut sebab takut kalau gangguan ini mengganggu mereka yang lain. Rakan-rakan MJ12, kata Yusri dalam kiriman email beliau kepada saya. Bila semua dah balik, saya dengan isteri tak boleh balik sebab Shelley dah berselirak. Siapa yang nak kemas? Saya kena kasih kunci esok tengah hari. Jadi terpaksalah Kisi, saya dengan isteri bermalam di Shelley yang disebutkan. Pakcik makcik saudara saya pergi hantar berubat. Katanya lepas berubat, dia hantar budak tu balik, baru dia datang balik Shelley untuk tolong saya. Jadi sekarang saya dengan isteri dah takut. Kami tiga beranak naik tingkat 2, duduk dalam bilik. Kisi dan pendengar Ria 897, sepanjang pagi saya dengan isteri dalam bilik, kami dengar bunyi suara yang sama. Bunyi itu datang dari depan pintu. Anak saya yang berusia 8 tahun sampai takut. Dia seolah-olah boleh melihat sesuatu di tingkap Shelley, tapi saya tak nampak dan saya tak pernah tanya. Cuma dia katakan pada saya, "Daddy, Daddy, dekat tingkap ada orang." Kisi, sambutan ulang tahun perkahwinan yang amat menyedihkan dan tak dapat saya lupakan. Ulang tahun perkahwinan kami yang kelima. Sejak hari itulah Kisi, Shelley itu tidak pernah menjadi pilihan. Sekarang ini rumah tangga kami dah pun masuk yang ke-8 setengah tahun. Dan Kisi dan pendengar Ria 897 FM, kalau ada sambutan, tidak akan saya pilih tempat yang saya sebutkan. Terima kasih Kisi, pendengar Misteri Jam 12, kerana sudi mendengar pengalaman saya. Terima kasih dan selamat tengah malam. Pendengar Ria 897 FM, berikut ini ingin saya ketengahkan satu kisah datang dari pendengar seberang tambak dari Johor Bahru. Dan ini berlaku di salah sebuah rumah flat di sana, tentang lift yang dikatakan pernah berlakunya kes pembunuhan dalam lift yang disebutkan. Pendengar dari seberang bernama Hairul berkongsi kata di sini. Apa khabar DJKC? Saya Hairul dari Malaysia, Johor Bahru. Saya ingin berkongsi peristiwa. Beberapa tahun dahulu, saya dengan ibu pernah menetap sementara waktu di salah sebuah rumah flat di Malaysia sebelum kami mendapat rumah yang baru. Memang tempat yang kami tinggal ni, bangunannya dah lama buruk, liftnya pun tidak begitu baik. Kadangkala bila balik dari sekolah, kata Amirul, menaiki lift tersebut, dengar bunyi reput lift. Bila naik, dengar bunyi besi, bunyi rantainya yang dah karat, boleh membuat saya lemah jantung. Memang Kisi kadangkala kedengaran macam suara orang. Tapi cerita tentang lift ingin saya sentuh, kata pendengar kita. Kata Hairul, dalam lift tersebut pernah berlaku satu kejadian pembunuhan.
Apabila diceritakan yang saya dengar, waktu tu saya belum lagi duduk sana. Tapi ini diceritakan oleh ibu saya, diceritakan oleh jiran sebelah kepada ibu yang buat kawan dengan ibu. Dikatakan naik lift tu hati-hati sebab dalam lift tu pernah berlaku satu kejadian pembunuhan. Sebenarnya ada dua budak masuk lift ikut seorang perempuan merupakan makcik tua. Dalam lift tu makcik tu dirompak. Bila makcik meronta, makcik telah pun katanya dirodok dengan pisau sehingga menyebabkan kematian maut dalam lift di tempat rumah flat saya. Sebab itulah, bila saya tinggal di sana, ada dua orang rakan sekolah. Kalau dia balik, dia tak pernah naik lift, walaupun rumahnya di tingkat 4. Saya rasa hairan, sebab kemudahan dah ada, kenapa tak nak digunakan? Jadi akhirnya, baru saya tahu. Bila saya tanya kenapa tak beritahu, dia orang mengatakan takut nanti saya fikirkan yang diorang ni penakut dan pengecut. Tapi Casey, sebelum saya dapat tahu berita ini, kata Hairul, pengalaman yang amat menyeramkan. Saya ingat lagi, waktu tu saya ada latihan bola sepak di sekolah saya, sekolah kebangsaan, tak nak saya sebutkan. Betul-betul berdekatan dengan tempat saya tinggal. Dalam perjalanan balik dari tempat sekolah, dari tempat saya berlatih di sekolah, pulang ke rumah. Jadi saya berjalan tu sekitar 6 lebih petang, nak dekat waktu maghrib. Sampai di kawasan lobi lift kolong blok rumah saya, saya pun tekan dan tunggu lift untuk turun ke bawah. Rakan-rakan pendengar Ria 897, sedang saya nak masuk ke dalam lift, tiba-tiba dari jauh jalan seorang makcik dengan bakul dari pasar. Jadi makcik tu jalan perlahan sangat, kata Amirul. Saya pun tekan butang lift dan menunggu makcik itu untuk masuk ke dalam lift bersama dengan saya. Kemudian, bila makcik itu dah masuk dalam lift, saya tanya, "Makcik, tingkat berapa?" "Nak, tingkat 7." Saya pun tekan tingkat 7. Dalam perjalanan, lift naik ke atas. Rumah saya di tingkat 8, KC. Jadi dalam perjalanan lift naik ke atas, katanya Hairul, "Saya rasa macam ada benda yang tak kena. Bulu rumah saya sentiasa remang. Dengar bunyi lift yang tak nak reput. Dengar bunyi, ya katanya di sinilah, dengar bunyi besi lift yang dah karat, membuat lebih seram dan cukup menakutkan." Tiba-tiba, kata Hairul, setengah jalan lift tu antara tingkat 4 dan 5 berhenti, terhenti seketika. Saya tekan butang lagi beberapa kali, saya bunyikan loceng, lift tidak bergerak. Casey dan pendengar Ria 897, lift tak bergerak, lampu lift terus mati. Sedang saya cuba ikhtiar dan berusaha tekan loceng, tekan pintu lift untuk buka, tekan tingkat 7, tekan tingkat 8, semua butang saya tekan. Saya tekan, pintu lift tertutup dan dalam lift masih gelap gelita. Rakan-rakan misteri jam 12. "Hairul, kau tak nak tengok belakang?" "Kisi, bila saya toleh..." "Ya Allah, Kisi. Lift yang gelap, saya nampak ada makcik sedang berdiri. Rambutnya punyalah menakutkan." "Kau berani naik lift ni, Hairul? Hairul." Makcik tu sebut nama saya berkali-kali. Tapi waktu itu saya dah rapatkan badan saya dengan pintu. Sambil saya istighfar, saya baca apa jua surah, Kisi. Macam-macam doa saya baca. Dalam ketakutan sampai doa makan pun saya terbaca. Kemudian saya dengar suara abah saya. "Hairul! Hairul! Hairul!" Pendengar Ria 897, saya tak tahu apa yang berlaku. Saya sedang terduduk di dalam lift, dan lift tersebut
antara tingkat 4 dan 5 masih tak bergerak. Saya tersadar kerana saya mungkin pingsan dalam lift ketika sesuatu yang menakutkan berlaku. Rupa-rupanya, penduduk rumah flat tersebut telah pun memaksa buka pintu lift dan bapa saya memanggil saya beberapa kali. Saya tersadar, bangun dan mereka ramai-ramai menarik saya keluar dari lift. Casey dan pendengar Ria 897. Sejak hari itulah, untuk beberapa bulan mendatang saya tidak pulang ke rumah. Walaupun rumah saya di tingkat 8, saya tetap akan naik tangga macam penduduk-penduduk rakan-rakan yang lain. Sebab itulah lift tu sentiasa kosong. Senang nak dapat. Terima kasih. Selamat tengah malam, Casey. Hairul JB, pendengar Misteri Jam 12. Yang ini kiriman daripada Nabila, kata Casey, kisah malam ni best sungguh dan saya ingin berkongsi satu pengalaman peristiwa yang ringkas saja. Cakap tentang lift, rumah saya ni betul-betul bertentangan dengan lift. Saya tinggal di Pasir Ris, Casey. Jadi setiap kali kalau buka pintu akan nampak pintu lift lah. Kadang-kadang nampak pintu lift tu tertutup, kadang-kadang nampak pintu lift terbuka. Jadi kata Nabila, saya tinggal di tingkat 4 di salah sebuah kawasan di Pasir Ris. Pernah sekali tu abang saya telefon, dia kata, "Eh, buka pintu cepat, aku nak balik," sebab dia tak tahan nak terbuang air besar. Jadi kata Nabila, saya pun waktu tu 11 lebih malam masih belum tidur dan keesokan harinya memang tak ada sekolah. Jadi saya pun ke depanlah buka pintu besi, buka pintu kayu. Ibu dengan ayah saya dah pun masuk bilik tidur. Saya pun duduk di ruang tamu sambil menonton TV. Tiba-tiba saya terperasan dalam lift depan rumah saya ni ada dua lift lah, lift A dengan lift B. Antara satu lift, saya tak pasti yang mana satu. Pintu terbuka, dalam lift tu ada perempuan sedang duduk menyangkung, kisi. Yang buat saya rasa seram, yang buat saya rasa takut, kata Nabila, dan seram, apabila pintu lift tu terbuka, wanita tu sedang menyangkung. Yang menghairankan, lift tersebut gelap gelita. Jadi saya boleh perasan macam ada orang sedang duduk menyangkung. Saya tengok betul-betul, makin lama, biasalah mata manusia ni kan boleh adapt ataupun boleh sesuaikan keadaan. Jadi bila tengok makin lama, makin nampak bentuknya macam seorang gadis sedang menyangkung, kisi. Apalagi kisi, saya pun tutup pintu. Bila tutup pintu, dengar bunyi hentakan punya kuat, saya sampai terpekik dan terkejut. Rupa-rupanya abang saya yang ketuk pintu. Saya buka pintu, dia marah saya, "Aku kan suruh kau buka pintu, aku tak tahan ni." Dia buka pintu besi, lari masuk ke tandas buang air besar. Saya pula ni ketakutan nak tutup pintu. Tengok lift dah tertutup, dengan segera saya kunci pintu besi dan tutup pintu kayu. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey. Baik, saya ingin ketengahkan satu kisah pengalaman, kisah peristiwa. Datangnya dari seorang suami, namanya mana ni? Ini dia. Encik biar saya baca dulu, takut nama samaran nak digunakan. Okey, ini kisah daripada seorang pendengar yang bernama Encik Latif. Ya, Encik Latif ingin ketengahkan satu peristiwa pengalaman. Katanya kisah saya ni tak seram mana, Casey, dan tidaklah sepanjang yang kisah-kisah Casey ada baca. Tapi kata Encik Latif, kiriman email saya ni bila saya teringat dahulu ketika saya baru berumah tangga dengan isteri dan waktu tu saya memang kerja malam. Jadi bila kerja, saya memang kerja balik malam, kata Encik Latif lah. Bila sampai di rumah, lazimnya antara pukul 12 sampai 1 lebih tengah hari. Bergantung kepada kalau saya ada banyak kerja dan saya buat sedikit overtime. Jadi peringat Ria 897, kata Encik Latif, pengalaman beliau ketika baru berumah tangga dengan isterinya, balik dari kerja agak lambat. Jadi apakah kisahnya? Akan saya teruskan dalam rancangan Misteri Jam 12. Encik Latif kata, bila saya masuk ke dalam rumah, saya letak helmet motosikal saya betul-betul dekat belakang sofa rumah. Ada satu meja kecil. Jadi saya ni memang kalau masuk dalam rumah, saya tak suka buka lampu. Nak-nak bila dah malam hari, sebab saya tak nak bangunkan, ya, tak nak bangunkan ahli keluarga yang sedang tidur. Sebab saya ada seorang anak bujang.
tidur di luar di ruang tamu. Jadi pendengar Ria 897, anak gadis saya tidur dalam biliknya, saya dengan isteri satu bilik, anak bujang memang tak ada tempat dia akan gunakan. Dia berkongsilah bilik dengan anak gadis saya, tetapi bila malam hari nak tidur, dia akan berada tidur di ruang tamu. Saya balik, saya tak akan buka lampu. Jadi saya pun tanggalkan sepatu, letak helmet atas almari, menuju ke arah dapur, ternampak isteri saya, Casey. Memang sah, saya rasakan itu isteri saya. Sedang berdiri di tingkap dapur. Dalam keadaan dapur yang gelap, saya pun berpesan, "Ma, buatkan baba kopi boleh tak? Auslah." Jadi saya pun masuk tandas untuk bilas cuci kaki saya lah. Dah cuci kaki, dah bilas. Kemudian saya dengar, Casey, saya dengar ada orang buka peti ais, orang tutup peti ais. Jadi dah cuci tangan, dah cuci kaki, saya keluar dari tandas. Saya pun pijak-pijak alas kaki untuk keringkan kaki. Kemudian saya terus pergi menuju ke arah meja makan. Tengok, mana ayahku? Jadi saya pun masuk dalam bilik. Bila masuk dalam bilik, ternampak isteri saya tidur. Jadi pendengar Ria 897 FM, takkan isteri aku lupa pula. Tak apalah. Apa yang buat, saya pun tak nak ganggu isteri saya. Mungkin dia tidur dan tak dengar apa saya suruh dia buat. Saya keluarkan cawan, saya bancuh kopi saya sendiri, saya letak atas meja, sedang minum ni. Sedang minum. Bang. Dengar Ria 897 FM. Bila saya toleh sebelah kiri merupakan tingkap dapur, saya dengar macam ada orang panggil suara saya, "Bang." Macam suara isteri, tapi tak nampak apa-apa, Casey. Saya rasa tak sedap hati pada malam itu. Terus saya letakkan cawan di sinki air dan kemudian masuk ke dalam bilik nak tidur. Keesokan harinya, saya cuma gurau-gurau tanya pada isteri, "Semalam awak saya suruh buat kopi, awak tak buat?" Isteri pun menjawab, "Bang, bila masa abang suruh buat kopi? Bila abang suruh kopi?" "Ah, tak adalah, abang gurau je lah. Padahal saya nak tahu, nak selidik adakah benar-benar saya nampak isteri saya di tingkap dapur. Terima kasih, Casey." Baik, rakan MJ12, kita teruskan kisah anda dalam rancangan Misteri Jam 12. Dan ingat, setiap kisah harus kita anggap semua sebagai satu hiburan. Jangan terlampau kita terikut-ikut dengan apa yang dibaca, dengan apa yang bakal diketengahkan. Bersama saya seorang pendengar di hujung talian yang mungkin tak sabar nak berkongsi pengalaman beliau. Selamat pagi, siapa bercakap ni? Nah, Kerry ni. Cik Kerry, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Dan anda ada kisah tentang apa, Cik Kerry? Silakan. Semalam Cik Kerry ada telefon semalam kan, nak berbual dua story. Silakan. Saya takut mengganggu kan. Silakan, langsung. Ni pasal kita kan bikin pembersih kapak kan. Kapak tak tiap makin kita tes kerjaan daripada pukul 12 malam sampai 12 tengah hari lah. Jadi dulu memang ini cerita-cerita kira dah tahun lepas lah. Kita saya ada pekerja Sarawak dua. Jadi orang kerja dekat ini balestir dekat Mimbu Road tau. Jadi waktu tu dalam pukul 2 pagi lah gitulah. Jadi orang malam kan kita kat situ sunyi, jadi orang tak ada rumah sana. Jadi malam kita pakai blower lah. Kita pakai blower untuk apa, tolak daun-daun kering lah. Jadi budak ni orang ni pergi tolak tak daun kering daripada kat atas entrance nak masuk kapak tu. Kali tiba-tiba saya kat dalam lori, saya tiba-tiba orang cium blower tu, dia lari kelebak dengan blower tu, lari dua-dua tau. Dia lari pergi kat lori saya. Kali saya cakap, "Kenapa dengan korang ni?" "Bang, kat bawah pokok tu ada perempuan tengah sikat rambut." Jadi saya kata, "Kau ni biar betul." "Ya bang, betul bang. Saya dua-dua nampak dia tengah sikat rambut bang, pakai baju putih." Saya pun seram juga. Saya pun takut jugalah. Bukan tak takut benda gini kan. Saya pun turun lah. Saya beranikan diri kan. Saya selawat banyak-banyak, saya tu pergi lah. Saya pergi tengok dah tak ada, perempuan tu dah tak ada. Dia kata, "Betul bang, memang ada perempuan tu bang. Dia tengah sikat rambut, nampak belakang dia je." Saya kata, "Alamak, macam mana ni?" "Okey lah, kalau kita pek." Saya pun dah remang ni.
Kalau fikir, kita kumpul-kumpul, cabut. Itu je lah cerita. Terima kasih, abang. Yeah. Kembali. Baik, silakan 669-11897. Pendengar Ria 897. Kisah ingin saya bacakan kiriman email dari seorang pendengar, Ahmad Jufri. Bertahun dia berkhidmat, bertugas sebagai seorang penggali kubur. Dan kisah pengalaman bertahun, judul katanya, memang saya sebenarnya kisahnya dalam 3.5 muka surat. Semalam saya dah katakan, saya dah faham dan ini saya bacakan apa yang saya faham tentang kisahnya. Jadi beliau ni dah berkhidmat sebagai seorang penggali kubur, bertugaslah itu kerjanya. Kurik kubur, gali kubur dan bertahun lamanya. Pelbagai pengalaman-pengalaman yang berlaku ketika dia bertugas. Tetapi perkara itu semua dianggap sebagai satu perkara yang biasa. Mungkin malam hari kadang-kadang terdengar bunyi burung hantu. Ya, malam hari terdengar bunyi sesuatu terbau dan sebagainya. Memang berlaku. Katanya memang. Kalau awak bekerja di tapak tanah perkuburan dan awak lakukan kerja seorang diri, mesti akan terjadinya perkara-perkara yang disebutkan saya tadilah. Sekali lagi, tengah malam, kata Encik Jufri lah, saya gunakan nama ringkas. Tengah malam Encik Jufri kata, kalau sedang saya buat dapur-dapur, ya, buat dapur-dapur. Tapi sebelum tu, kenapa agaknya anda tanya? Kenapa buat dapur-dapur malam-malam ni? Kenapa tak buat pagi? Jadi dia jelaskan dalam kiriman emailnya juga. Katanya, kita suka membuat dapur-dapur di waktu malam, gali kubur waktu malam. Sebab kalau waktu petang, tengah hari memang panas, tak tahan. Dan kita ada kota. Satu hari kena buat 3-4 dapur-dapur. Kalau tidak, habis. Nanti orang akan marah. Jadi, inilah sebab itu dilakukan kerja ini kadang-kadang seorang diri. Dan sebenarnya apa yang berlaku, bila majikannya yang membayar beliau lah untuk buat dapur-dapur ni tidak bersama dengan dia sebab bercuti balik kampung, jadi dia terpaksa buat seorang diri. Dan setiap malam itulah dia akan ada sajalah merasa meremang bulu roma. Ini saya ceritakan dululah pengalamannya. Meremang bulu roma, kadang-kadang terdengar bunyi burung hantu. Terdengar bunyi burung hantu, bukan sekali, banyak kali. Antara juga terbau, bau wangian. Bau wangian bunga-bunga yang menyeramkan. Kalau saya sebut mesti ramai tahu apakah antara bauan-bauan bunga yang menyeramkan. Juga katanya di sini, selain dari itu juga dikatakan terdengar suara kadangkala macam suara kita dengar ni, katanya bila saya tengah buat dapur-dapur ni, sayu tolong, saya dengar, kata Encik Ahmad Jufri. Jadi bagaimana pendengar Ria 897? Sebenarnya apa? Jadi pengalaman yang banyak tu, gangguan kecil-kecilan lah saya sifatkan. Apa yang buat Encik Jufri nak kongsi pengalaman beliau kepada kami dalam rancangan Misteri Jam 12? Kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Kisah yang saya ringkaskan. Dari banyak pengalaman gangguan yang beliau alami bertahun-tahun kerja sebagai penggali kubur, ada satu gangguan yang dia tak dapat lupakan. Waktu itu sedang saya membuat dapur seorang wanita. Kisi dapur-dapur yang saya buat seorang wanita ini lain dari dapur-dapur yang lain. Apa sebenarnya kelainannya? Waktu saya nak buat dapur-dapur ini, datang seorang lelaki tua bersama dengan keluarga wanita ini. Dia datang pada saya, "Kamu Ahmad Jufri ke?" Saya, "Kamu yang akan buat dapur-dapur ni ? Ya, bila kamu akan buat?" "Malam esok." "Bagus. Kamu ambil barang ni, kamu pakai. Ingat, wak nak kamu pakai barang ni bila kamu buat dapur-dapur untuk kubur yang ini." Dia sebutkanlah nama orangnya. Saya tak nak sebutkan sebab orang tu dah meninggal dunia. Tak baik kita mengaibkan orang. Jadi, kata Encik Ahmad Jufri, "Kisi, saya terima kisi. Ingat ya, kalau kamu buat dapur-dapur ini, esok malam kena pakai barang ini. Jangan lepaskan dari genggaman tangan. Ikatlah dekat pergelangan tangan." Saya terus rasa lain macam. Jadi, majikan saya tidak ada di Singapura, kisi. Mereka, suami isteri, semua bercuti. Jadi, saya kata, "Okeylah, baiklah.
ayah kepada budak ni, saya tak pastilah, datang kepada saya salam. Terima kasih, terima kasih. Apa-apa, hati-hati je lah. Saya jadi rungsing, kata Encik Ahmad Jufri. Mereka pulang. Sepanjang petang tu saya nak buat dapur-dapur tak boleh, kisidah fikiran melalut. Jadi pada hari itu saya berhenti. Pukul 8 malam saya dah mula berhenti, dah tak buat kerja lagi. Lazimnya saya mula membuat dapur-dapur sekitar pukul 6 petang. 6 petang sampai pukul 3 pagi saya akan balik dan sambung esok hari. Jadi pendengar Ria 897, malam tu tak sampai pukul 3 pagi, pukul 8, 2 jam saja berada dekat kawasan tu, dia dah tak tahan. Katanya Ahmad Jufri, saya pulang ke rumah. Bila saya pulang, saya tidur, saya mimpi. Untuk satu malam tu, Kisi, mimpi datang seorang tua, seolah-olah seorang lelaki tua tu seolah-olah memberi saya sesuatu. Tapi saya tak ambil dalam tidur saya. Keesokan harinya, saya keluar rumah macam biasa. Selepas waktu asar, saya pergi makan. Dalam perjalanan tu saya pergi makan. Kemudian saya pergi ke tanah perkuburan Pusara Aman. Waktu tu Pusara Aman, Kisi, Pusara Abadi belum lagi ada. Rakan MG12, Ahmad Jufri kata, saya pun mula membuat dapur-dapur Sipolan binti Sipolan dengan ada barang yang saya lilitkan dekat tangan saya. Jadi ada satu kali ni, sekitar pukul 10 lebih malam, memanglah kubur saya seorang diri, sunyi sepi, Kisi. Apa yang berlaku mendengar Ria 897 FM? Kata Ahmad Jufri, sedang saya letak simen, buat betulkan dapur-dapur, tangan saya ni rasa tak selesa. Jadi benda tu saya ikat dengan getah, saya buka dan taruh tepi. Bila saya taruh tepi, saya tak teringat akan semalam nasihat yang saya terima daripada seorang wak, supaya kalau nak buat kubur ini, dapur-dapur pada kubur Sipolan binti Sipolan, kena pakai. Tapi saya letak tepi, Kisi. Pendengar Ria 897, entah macam mana, kata Ahmad Jufri, saya terdengar sesuatu. Pertama kalinya, Kisi, saya pernah dengar, katanya, bunyi burung hantu. Saya pernah dengar suara macam halus orang minta tolong. Saya pernah dengar bunyi anjing menyalak, bau bunga dan sebagainya. Tapi malam itu pertama kalinya. Kisi dan pendengar Ria 897, saya terdengar suara perempuan menangis teresak-esak di tapak tanah perkuburan. Kata Mak Jufri, bila saya toleh ke belakang, suara tu sebenarnya jauh, tapi saya boleh dengar, Kisi. Saya toleh belakang tengok, mata saya tengok kiri kanan, kata Encik Ahmad Jufri, tapi tak nampak pun orang. Tapi dengar, Kisi, suara tu jauh sangat. Alangkah terperanjatnya, dari saya toleh belakang, saya toleh depan balik, nak terus buat kerja saya, Kisi, depan saya, Kisi, depan saya duduknya seorang wanita sedang tengok lantai. Saya terperanjat, sampaikan saya ni waktu itu sedang duduk di atas batu kecil sampai saya jatuh ke belakang. Tercungap-cungap nafas saya dibuatnya. Pendengar Ria 897, dia terus bersuara, suara yang menakutkan. Saya tak pasti sebab Encik Ahmad Jufri tidak menyatakan suara menakutkan macam mana, tapi suara yang menyeramkan. Saya tak tahu sebenarnya apa yang dia nak. Kemudian lepas satu, saya pejam mata, saya baca dan baca, buka mata, Kisi, ada 3-4 perempuan duduk, Kisi, depan kubur yang sama.
Dipendekkan cerita, kata Encik Ahmad Jufri dalam kiriman email beliau, malam tu saya tinggalkan kubur macam tu saja. Saya menuju ke arah motosikal, pakai helmet dengan tangan saya penuh dengan tanah. Saya tunggang motosikal dan tinggalkan tanah perkuburan. Ya Allah Kisi, sempat sebelum saya keluar kubur, saya toleh belakang. Benda tu dah tak ada. Tapi sebelum saya tinggalkan, kali terakhir saya nampak, dari satu, dia beranak begitu ramai. Akhirnya, saya berjumpa dengan kedua orang tua yang telah pun mengupah saya untuk membuat kubur. Saya sangkakan itu adalah kubur anaknya. Tapi rupa-rupanya bukan Kisi. Kubur yang saya buat adalah sebuah kubur bomo yang handal di Singapura. Kalau Kisi sebutkan namanya, ramai pernah mendapatkan khidmat dari bomo ini. Nama samaran dia sebagai Mak Hitam. Yang saya pakai gelang di tangan membantu saya supaya makhluk itu tidak mengganggu saya. Wak yang datang serahkan kalung itu kepada saya merupakan suami kepada Mak Hitam, yang dikatakan suaminya tak boleh mengawal isteri yang dah terpisung jauh sangat-sangat. Itulah peristiwa pengalaman yang paling menyeramkan. Sampaikan saya nak buat kubur tu, saya terpaksa panggil 2-3 kawan untuk sama-sama membantu saya. Terima kasih, Casey. Saya akan teruskan kisah selanjutnya. Ini merupakan kiriman SMS yang ingin saya sempurnakan daripada seorang pendengar bernama Ifah. Ifah kata sini, Kisi, saya nak nasihatkan kepada pendengar-pendengar Ria 897 supaya lebih berhati-hati. Jangan kadangkala terlampau telus dan jangan terlampau baik hati sangat-sangat. Sebab perkara ini pernah berlaku pada saya. Ifah menceritakan pengalaman yang menyeramkan ini. Baru nak mula baca meremang, Okey, tak apa. Eva menceritakan pengalaman yang berlaku pada diri beliau ini berlaku. Wah, ini kirakan baru berlaku lah. Pengalaman yang ingin diceritakan oleh Eva ini berlaku lebih kurang 3 minggu yang lalu. Casey, Eva tinggal dalam rumah bersama dengan suami dan baru saja pindah dekat estate perumahan di salah sebuah kawasan dekat Punggol. Apalah Punggol. Jadi kata Ifa, peristiwa yang Ifa ingin ceritakan, suami Ifa pada malam yang disebutkan ikut kawannya keluar pergi ke seberang tambak untuk isi minyak. Jadi Ifa tak boleh ikutlah sebab kami ada cahaya mata yang baru 3 bulan dilahirkan. Cahaya mata sedang tidur dalam bilik. Tak pasti jam berapa, tapi malam, Kisi. Ada orang beri salam. Assalamualaikum. Salam. Jadi saya ke depan, Kisi. Saya tanya. Dia tanya pada saya, Cik Mida ada tak? Cik Mida? Salah rumah, Kak. Kemudian dia mula cerita, Kisi. Dia bercerita dengan saya panjang. Dia kata dia cari Cik Mida dari tingkat atas sampai bawah blok sebelah tak jumpa-jumpa. Penat sangat. Sampai kakinya tak bermaya. Jadi, cara dia berbual, cara dia ceritakan pada saya, kata Ifa. Saya sungguh simpati dan kesian dengan beliau. Saya buka pintu. Kakak tak apalah, kakak masuk dalam. Kakak masuklah berehat sekejap, eh. Kakak dah minum belum? Boleh jugalah. Jadi, Casey, saya pergi dapur. Saya pergi dapur. Saya terlupa nak tanya. Dalam masa beberapa saat saya tinggalkan ruang tamu saya, pendengar Ria 897, kata Ifa, saya tinggalkan kakak tu beberapa saat masuk dapur nak buat air ni, kemudian terlupa. Saya masuk depan balik,
Eh? Mana kakak tu eh? Saya nak tanya dia kakak nak air panas ke air sejuk? Kisi tak ada kisi. Tiba-tiba saya dengar. Saya masuk ke dalam bilik. Anak saya menangis. Bilik langsung tak ada orang. Sejak malam tu, anak saya sering menangis. Dah jumpa ustaz, dah jumpa tukang perawat. Macam-macam kisi. Dan saya benar-benar kesal. Tak tahu sebenarnya apa yang kakak tu lakukan pada anak saya yang 3 bulan. Sebelum ni tidak sekerap yang saya katakan. Dia menangis hampir setiap malam. Terima kasih. Dan selamat tengah malam, Kisi. Pendengar Ria 897, misal kata anda terdengar suara. Assalamualaikum. Apa anda buat?